Selamat pagi sahabat-sahabat Duk In Altum yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, yang dibawakan oleh Romo Ari Rahadet SVD dari Brasil. Selamat mengikuti, semoga semakin melayani, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Umat beriman yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 hingga 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Umat beriman yang terkasih, hukum atau aturan itu ditetapkan supaya kita hidup dengan teratur, tertib, supaya hidup kita menjadi tenteram. Begitu pula hukum Taurat yang ditaati oleh kaum Farisi. Mereka begitu taat akan hukum Taurat, namun mereka mengabaikan pentingnya kesadaran akan hukum tersebut. Sedangkan Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah adanya kesadaran tentang adanya hukum dan aturan tersebut. Dalam gereja, kita pun punya peraturan dalam kehidupan menggereja. Peraturan tersebut dibuat agar kita mempunyai rambu-rambu dalam hidup beriman kita. Hukum Taurat pada zaman Yesus maupun hukum gereja saat ini adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ia ingin hidup kita selamat. Dan Yesus datang untuk menggenapi hukum tersebut dengan menyerahkan dirinya supaya kita semua memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita dalam melihat hukum dan aturan gereja yang ada? Apakah seperti yang dikehendaki Yesus atau seperti yang dipraktekkan orang-orang Farisi? Apakah kita taat pada aturan karena kita sadar akan adanya cinta Allah yang paling besar bagi kita? Atau kita taat karena terpaksa atau karena sanksi sosial yang akan kita dapat jika kita tidak menaatinya? Apakah kita ke gereja setiap minggu hanya karena suatu kewajiban? Atau karena kita ingin bersyukur? Atau karena kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan dalam Ekaristi? Apakah kita melakukan pertobatan hanya karena kewajiban atau karena kerinduan kita untuk mohon pengampunannya? Apakah kita memberi sedekah, memberi kolekte karena terpaksa atau sebagai wujud syukur kita akan anugerah Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari,
Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat makan hati, iri hati dengan Yesus. Bagi mereka banyak pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat. Misalnya, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka mengkritik Yesus karena Taurat melarang melakukan hal demikian. Pada saat khotbah di bukit, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bahkan secara keras Yesus menegaskan bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Namun bagi Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan belaka. Bagi Yesus yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat, tapi bagaimana Taurat ini dijalani dan dihayati dalam hidup setiap hari. Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup kita benar-benar dijiwai olehnya. Dengan demikian, Taurat menjadi inspirasi yang menuntut orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang yang demikian menurut Yesus akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata-kata Yesus ini amat relevan dengan kehidupan kita. Kata-kata Yesus ini pun menyentuh kehidupan kita. Seringkali kita tidak menaati hukum atau kita bersikap seperti orang-orang Farisi, menaati tetapi tidak dengan tulus hati. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tapi terutama untuk menjadi pelaku firman. Hukum kasih, hukum cinta, hukum yang menjadi dasar hukum gereja, hendaknya dijalankan, dipraktikkan, direalisasikan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Semoga demikian.